So, thank you Koshana. Okay, so boleh invite junior coach kita ataupun coach yang nak upgrade discount dengan kongsi cerita kan, dapat cash rewards kan. So, boleh juga invite all coaches. Okay, so sebelum tu jap. Boleh tak share malam ni dinner apa? Share screen. Okay, siapa yang nampak screen saya boleh komen dua. Sama berries, vanilla, wow. Ni mix lah, wow, amazing. Yeah, thank you, Koshana. Okay, amazing. Okay, so siapa yang boleh on video tu, bolehlah kita on video. And then siapa yang macam kena jaga jugalah. Kalau macam tak proper, boleh off video. Okay, so bila on video tu, macam kita excited nak be the student kan, student of success kan, kita nak belajar kan, macam dalam kelas juga kita kena proper kan. Okay, so summary is so amazing. Okay, so keep invite kita punya koci-koci. Okay, so saya nak share dulu lah flow malam ni. Okay, so setiap hari Isnin kita akan ada BTO ni, so boleh invite your junior coach, sebab yang ni memang khas untuk orang yang baru say yes to hub life business, peluang business hub life ataupun selepas dia join HOM kan. So boleh invite juga, ataupun setiap yang nak upgrade discount yang lebih tinggi, nak upgrade discount to 50%, nak jadi supervisor, so boleh invite kita punya coachy-coachy, kita punya junior coach. Okay, sebab kita akan share the basic thing how to share your story. Okay, dan first of all kita akan ada personal development lah, sebab dalam hub life ni kan kita belajar kan, business ni 20% cuma technical sahaja kan. Selebihnya 80% adalah personal development. So saya pun banyaklah improve my life dalam sejak join Hub Life ni kan. Okay, so selepas tu kita akan belajar macam how to share your story. Okay, and then kita akan ada best practice. Kita akan ada panel sharing. So yang ni kena stay sampai habis tau. Apa ni, khas untuk orang yang baru lah, sebab yang ni panel ni memang kita cari orang yang betul-betul baru just start business ni, baru just start dapat extra income kan, baru je dia fresh lah, memang fresh, dia baru je kongsi and then dia dapat result. So kami memang cari panel yang memang sesuai lah untuk yang baru join kan. Sebab mungkin you all rasa macam, oh kami coach ni lama boleh lah kan, tapi why not dengar sendiri orang yang baru just start. Okay, and then kita akan ada last 5 minit. Okay, so thank you semua yang on time kan. Okay, so siapa yang dah ready, dah ready ke pen dengan ni kan, buku kan. So siapa yang dah ready, hai Kahana, siapa yang dah ready boleh komen dekat chat 333. Baru saya invite kita punya ni. Yay, thank you. Koshana dah ni ya, link YouTube. Tak boleh. Koshaza boleh tak? For Koshaza. Jadikan jadi. Oh, dah boleh. Jap. Okay. So sebelum tu kita nak ni lah link YouTube, supaya kita boleh bagi kita punya dekat koci-koci yang lambat masuk tu, boleh tengok lah kita punya recording kan. Sebab memang best sangat kita punya sesi ni kan. Okay, so so Koshana dah ready ke? Okay, so saya nak invite saya punya mentor, Millennial team member Koshana Saiful. Sekiri tak buat lagu sendiri eh. Hi, thank you Coach ni. Sekejap saya nak tengok YouTube ni dah okay ke? Sekejap eh. Hai semua. Okay, alhamdulillah. Okay, so kita nak survey dekat sini. Siapa yang baru lagi, less than setahun. Satu bulan ke satu tahun, boleh komen satu. Okay, siapa yang dua tahun ke lima tahun, boleh komen dua. Okay, Lia, oh Lia baru, okay. Rani baru, hai Hana.
Okay, Hana pun baru. Okay, so yang 2 ke 5 tahun boleh komen 2. Yang atas daripada 5 tahun boleh komen 5. Okay, so kita nak get to know lah crowd kan. Okay, jadi malam ni memang pasal basic lah. Kita nak share macam mana, how you can get started. Okay, Emma dah yang 5. Okay, alright, thank you. Thank you crowd malam ni, luar biasa. Okay, so boleh saya kenalkan diri dulu tak? Sebab kita mungkin basic training ni ada yang first time kan. Tadi saya tengok ada orang yang baru. Razana, 5. Okay, thank you. Comment. Okay, so boleh tolong next slide. Okay, so ini macam mana saya bermula. Okay, saya bermula waktu tu sebenarnya saya macam tak ada lah niat nak turun berat badan. Sebab rasa macam dah elok dah waktu tu. Ada tak? Bila dia dah turun baru dia sedar. Rupanya gemuk juga kan sebelum ni. So, saya tengok je lah mak saya struggle nak turun berat badan kan. Berhabisan 6 kredit kad nak turun berat. Tapi turun naik, turun naik. Macam tu lah kan. So, lepas tu sangatlah mood swing kan. Jadi kita ni macam tengok je lah. Tengok tung besaran mak eh. Tung besaran nama dia. Maksudnya struggle lah. Struggle ibu nak turunkan berat badan tu. Lepas tu tapi sambil-sambil tu curi-curi minum. Ni disclaimer ya. Dulu sebenarnya saya punya first experience dengan Herbalife Shake ni adalah saya memang lega rasa senggugut tu. Sepatutnya kita tak boleh cakap medical claim kan. Tapi saya just nak share my experience. Okay. So Herbalife ni bukanlah ubat. Tapi itu apa yang buat saya fell in love lah. Saya rasa macam bestnya. So, waktu tu saya minum umur 19 tahun. So bila tak ada rasa senggugut tu macam terus rasa seronok sangat lah kan. Sama. So, Alhamdulillah, saya dah consume Herbalife ni lebih 16 tahun. Dan next slide. So, saya dapat maintain berat saya. Saya turun 10 kg. Dan even Alhamdulillah, selepas 6 orang anak, apa ni, saya dapat maintain lagi berat sebelum kahwin. Okay. So, macam mana saya boleh maintain berat ni kan? Ada dua lah. Ada dua saya rasa benda yang membantu. Iaitu nombor satu, bila dapat makan 50%. Yang kedua, bila kita bantu orang lain turun. Okay, so formula kekal berat ni saya nak share ada dua. Number one is 50%. Number two adalah bila kita ada bantu orang lain. Sebab accountability partner. Untuk kita boleh istiqamah, kan, kita kena bantu orang. Okay, so boleh tak komen? Ada dua formula. Dua. Boleh tulis dua, dua, dua. Okay, so 50% dan juga bantu orang lain. Jadi malam ni, basic training ni sebenarnya kita nak bantu anda semua achieve dua perkara tu. Kita nak bantu anda on track untuk 50%. Sebab best sangat bila dapat makan 50% ni kan. Lepas tu at the same time, jangan selfish. Okay? Jangan kurus sorang-sorang, sihat sorang-sorang, bantu orang lain kat luar sana. Sebab Malaysia ni memang sasar negara yang obese di Asia Tenggara. So kalau bukan kita yang bantu, especially our family, siapa lagi? Okay? Alright, next. So saya sebenarnya tak adalah belajar dalam nutrition ke apa kan. Saya sebenarnya ambil electrical engineering dan suami saya pun ambil bahagian kimia. Tapi macam mana kami boleh terjebak menjadi coach ni adalah sebab nak kumpul duit kahwin. So tu macam student tapi nak kahwin kan. So macam mana ni? Jadi kami pun terjebak untuk buat business Herbalife. Tapi mula-mula tu niat asal cuma nak kumpul duit nak kahwin je. Tapi lama kelamaan kami fall in love with the mission. Lepas tu kami dapat more time flexible. Okay, next. So dulu saya macam inilah masa kami mula-mula my first income. Boleh tengok RM480.32 tu kan. Itulah masa kami balik pada STS ataupun open day. Siapa yang ada 8 hari bulan ni kan, join tau. Sebab that is my turning point. Okay, boleh tulis ni, turning point. Sometimes, you tak perlu tahu banyak perkara. Tapi you kena tahu apa you punya turning point. So, kalau you melalui rutin yang sama, kadang-kadang tak jumpa tau turning point tu. Tapi bila you berada dalam satu environment yang sangat positif, yang orang ni bercerita tentang kejayaan, tentang impian kan, somehow dekat dalam tu dia terjentik dan you rasa macam, ish, I want to do something. Macam itulah. Itu yang berlaku. So Alhamdulillah, first month income RM480. Lepas tu, second month income RM928. Yang ni kan,
Dengan buat apa yang anda akan belajar sekejap lagi. My first two income ni. So siapa nak income 100-100, tahniah. Anda join basic training online. Tapi kalau nak income banyak sikit, tak cukup kat sini. Kita ada nama dia open day, kena datang. Okay, so bigger event insyaAllah. Bigger income, bigger discount. Okay, so and then bila saya dah grad, so saya macam nak cari, nak kerja ke apa ke macam mana kan. Tengah fikir-fikir lah waktu tu. Tapi Alhamdulillah, waktu tu saya dah 3 tahun part time bersama dengan Herbalife. So saya grad pada bulan 9. Lepas tu bulan 10 tu, income saya lebih daripada yang kat bawah ni lah RM13,000 lebih kan. So saya terus lock lah, saya terus decide, okay, saya nak jadi kan Herbalife ni sebagai full time career sebab saya nak retire young, retire rich supaya saya boleh ada more flexible time. Kenapa? Okay, next. Sebab saya dulu macam saya tak ada hal tuju sebenarnya. Saya ni macam ikut-ikut orang lah, terpengaruh kan. Sampai sekarang pun mudah terpengaruh ya. Contohnya ada makanan sedap kita makan, ada makeup cantik kita beli, macam gitulah. So saya ni jenis go with the flow. Okay. So kalau orang kata ambil engineering tu bagus, ambil. Macam gitu. Tudung. Okay, nanti kita shopping sama-sama ya, besan. So, bila kita, apa, macam senang terpengaruh lah, so just go with the flow. Tapi Alhamdulillah, dalam Herbalife ni, saya belajar untuk ada purpose yang jelas dan berani berimpian. Jujur cakap, masa kecil-kecil je saya banyak dream. Saya nak jadi cikgu pagi, malam nak jadi doktor. Kan, masa kecil-kecil kan kita macam-macam kan. So, tapi dah mula terlupa dengan impian tu. Alhamdulillah, dekat Herbalife, saya belajar balik macam mana nak berimpian. Sebab bila macam, saya tak tahulah kan, tapi macam masa saya melalui journey sebelum Herbalife tu, dia lebih kepada surviving mode. Dia lebih kepada tak apalah, asal cukup macam bayar bil lah macam tu. So, rupa-rupanya, oh boleh ada impian nak sihat. Boleh ada impian nak membahagikan keluarga dengan lebih masa yang lebih best. Macam itulah kan. So saya tak sangka lah macam waktu tu student dah saya dah boleh beli kereta cash kan. So macam wah, insyaAllah tabarakallah. Okay, so next. So saya, tapi saya ni membesar dalam keluarga yang sibuk. So masa saya kecil-kecil pun konon-konon kita nak score-score exam apa semua. Tapi parents sibuk kan sebab mereka ada, mereka ni contractor lah macam tu kan. So ada 500 pekerja. Jadi masa tu memang sibuk lah. Even menang apa, tak adalah olahragawati, tapi adalah beberapa sukan tu dapat gold kan. Lepas tu adalah macam apa, mata pelajaran tu dapat terbaik. Tapi sebab parents ni busy, dia hantar staff dia je. Staff dia ataupun technician dia je. Hantar saya, drop. Lepas tu orang tu juga yang ambil balik. So mereka tak tengok pun, even saya macam kira nak attention lah. Sebenarnya kan saya try lah score kan. Tapi saya tak salahkan mereka sebab memang kehidupan sangat mendesak, tapi saya menanamkan satu perasaan yang saya nak ada impian masa yang lebih fleksibel. So Alhamdulillah, baru je balik daripada vacation Langkawi. Okay, nama dia dalam Malaysia guys, tapi kalau Herbalife buat memang best, memang penutup dia siap fireworks semua. Saya nak share video lah, pendek je, 22 saat je. Siapa nak tengok video ni, boleh komen free vacation. Okay, sebab apa tau, visualize yang one day insyaAllah this is going to be yours juga. Sebab next up kita akan ada kat mana, siapa tahu next year kita insyaAllah yang qualify ni nak pergi ke mana. Yes, Turkey. Okay, so jom kita tengok video yang seterusnya. Promise that you hold me close, don't let me go. Okay, so memang sangat-sangat best sebab rasa dia tak sempat nak burn out tau. Kalau siapa nak rasa seronok nak buat Herbalife ni, kerja kuat-kuat, ayah saya selalu cakap macam ni, work hard, play hard, pray hard. Kan? So bila kita vacation memang kita play hard. Masa ni lah kita bersembang dengan kawan yang rakan seperjuangan, memang best gila. Okay, so ni kita dapat hadiah kan. Okay, so hadiah ni lebih mahal lah daripada bag Gucci sebab dia tanda kemenangan. Okay, alright, so next. Jadi saya nak ucapkan thank you kepada mentor dan kepada team. Kalau tanpa sokongan mereka ni, mungkin saya tak capai lah vacation dan sebagainya kan. Jadi it's not about me tonight, tapi it's about you. Yang penting anda. Boleh tak saya nak tanya yang
Satu tadi yang tulis satu. Okay, yang mana baru lagi iaitu dalam satu bulan ke satu tahun. Boleh tak saya nak tahu apalah anda punya impian tahun ni? Bukan pasal turun berat je tau. Tapi kalau you ada extra income, you nak buat apa? Okay. Yang mana yang baru? Kalau yang lama pun nak share kan? Sebab yang lama ni biasa good student. Dia memang tangan dia tu macam keyboard warrior. Dia macam geram je nak type kan? Boleh juga. Okay. Dalam masa setahun ni, kalau you ada more extra income kan? You nak buat apa? Nak pergi umrah, bawa abah. Amin. InsyaAllah. Okay. Sponsor full nutrition dekat family. Okay, parents nak free flow nutrition. Okay, thank you yang komen. Coach Mai, Coach Ning. Okay, lagi? Nak pergi holiday. Olia suka holiday juga. Farah nak travel dengan family. Ada Najiha, Cimal, Kamaria, Kak Roy, Chris. Siapa lagi? Kak Na, cuba tak? Amira, Tati. Zalila kan nak beli rumah. Wow, amin, insyaAllah. Jangan lupa housewarming ajak kita. Okay, so next. Nak beli emas. Amin, insyaAllah. So, ada banyak cara nak capai impian anda tu. Okay, tapi malam ni kita nak share tentang Herbalife. Macam mana Herbalife boleh bantu anda untuk get apa yang anda idam-idamkan tadi. Nak beli rumah, travel, amin. Okay, so welcome to Herbalife. Okay, alright, next. So, congratulations sebab anda dah membuat pilihan yang tepat. Kenapa? Sebab kita akan share lah why. Okay, next. Sebab ada banyak cara untuk nak berhenti kerja, insyaAllah. Okay, insyaAllah kita doakan. So, ada banyak cara nak dapatkan duit. Duit ni sebenarnya kat mana-mana pun ada. Okay, anda nak buat, nak kerja part-time ke? Contoh pagi dah kerja lain, malam nak kerja buat apa ni? E-hailing ke? Anda nak set up kedai ke? Ada banyak sangat benda kan? Tapi saya nak share something. Yang network marketing ni dia bukanlah yang terpaling bagus. Dia bukanlah the only option. It's not perfect but it's better. Better tu dari segi macam mana? Okay, next. Better tu dari segi sebab yang pertama, cost dia nak buat tak terlalu tinggi. Okay, lepas ni saya akan tunjuk satu video ni. Okay. Yang kedua, boleh bekerja mengikut waktu sendiri dan di mana saja. Okay, saya dulu start, masa tu saya student. Saya buat 1 jam sehari dan waktu weekend saja. Waktu weekend tu saya ketuk bilik ke bilik kan, sebab waktu tu saya macam tak ada lagi lah social media sangat kan. Saya ada penimbang, lepas tu saya cakap, tak tolong boleh. Ada homework ni, kena timbang. Sehari kena timbang 10 orang. Tapi tak tahu nanti masa apa. Boleh tak aku jadi eksperimen aku? Macam tu kan. So dia kata, boleh-boleh masuklah macam tu. So, boleh buat waktu sendiri. Jadi kalau yang mana yang bekerja, boleh buat waktu lunch hour, boleh buat macam sebelum balik kerja ke kan. Okay, lepas tu kos operasi yang sangat rendah. Maksudnya kita tak ada staff pun, kita tak perlu nak bayar staff. And then kita ada sistem, yang ini yang best. Okay, sebab kalau contohnya macam saya pernah dengar lah kan, ayah saya dia ada 500 orang pekerja. Jadi waktu dia nak memulakan bisnes tu, dia kena networking, nak kena belajar macam mana nak handle machine sebab dia contractor bangunan kan. So dia macam nak kena, kalau orang tu okay nak share, okay lah. Sebab ada certain orang mungkin dia rasa kalau saya bagi dia ni pandai, nanti dia sayang pula bisnes saya kan. Tapi conventional business sometimes that is the reality. Tapi dalam Herbalife, kalau you tak tahu, macam malam ni kan kita ada basic training online. Bila you dah supervisor, kita ada active supervisor school. Bila you dah leader, kita ada leadership training. Jadi sistem tu lengkap. Boleh komen, lengkap. Okay? Dan career path yang sangat jelas. Okay? Lepas tu kita ada semua benda dah syarikat dah uruskan. Kita tinggal bantu orang. Bantu orang sihat, bantu orang dapat income. Tu je. Tak perlu nak fikir nak brandingkan siapa kan. Sebab company dah bayar semua dah. Cristiano Ronaldo dia bayar. All the scientists, 300 scientists dia bayar. Kita tak perlu nak spend so much cost dalam marketing dan sebagainya. Apa yang kita kena buat is just bantu orang sihat, bantu orang dapat income dan pergi event. Macam tu. Okay, alright. Next, jom kita tengok kos-kos kalau kita nak berniaga kat luar sana.
How much do I need to franchise for Q Bistro? Around 1.3 million to 1.6 million, roughly. 325,000 only. 150,000 only. Less than 300,000. 53K for franchising fee. That's all. For kiosk, it's 20K. For restaurant, it's 80K. 282,000. For shop lot, it starts from 250K. For shopping mall, it starts from 300K. 180 to 200,000. Around 200,000. 300K net. 160,000. Okay, so paling rendah tadi berapa? 20,000. Ada yang happy je. 180K. Kan macam benda tu murah kan. So sebenarnya memang the reality is nak buka satu-satu bisnes ni bukanlah murah kan. Tapi kalau dengan Herbalife ni untuk dapat profit 25%, kalau anda activate account RM109 termasuk shipping kan, dah boleh dapat 25% profit margin. Dan kalau RM20,000 tadi tu kan, yang cost yang paling rendah tu, anda dah boleh jadi supervisor dah. Lepas tu kalau store macam boleh next tak? Okay, so maksudnya bukannya Herbalife ni tak adalah saya cakap tadi, it's not perfect. Bukanlah yang terpaling mudah nak buat kan. Tapi it's better. Sebab apa? Apa-apa pun sebenarnya kat luar sana kalau ikutkan nak meniaga ni kan, bukannya benda yang mudah. Sebab tadi tengok cost pun sangat-sangatlah besar kan. Even kita nak, saya pernah tanya, saya bukan, sebab saya adalah penggemar dessert, jadi saya tanya orang churros tu kan, ni nak set up ni berapa ni? Dia cakap untuk kiosk ni sahaja RM12,000. Okay, so tapi kena berpanas semua, betul tak? Tapi kalau anda yang macam baru nak part time kan, anda tak perlulah sampai nak kena buka stall sampai beberapa jam. Tapi kalau anda just buat satu kedua jam pun dah boleh dapat income. Okay, next. So, kita ni perlukan orang yang macam mana? Adakah saya nak cari orang yang dah ideal weight ke? Saya nak cari orang yang dah pandai cakap ke? Tak. Kita cuma perlu tiga je. Boleh komen tak? Tiga je. Okay. So, kita cuma perlukan tiga ni. Selagi anda ada tiga perkara ni, your coach is willing to guide you step by step. Maksudnya anda boleh berjaya. Okay. Yang ketiga, yang tiga ni adalah number one, willingness to learn. Okay. If you not willing to learn, no one can guide you. Memang tak boleh nak bantu apa. Tapi kalau anda seorang yang mahu belajar, no one can stop you, insyaAllah. Okay. Dan yang kedua, mudah diajar lah. Ada step by step anda perlu follow. Dan yang penting, hungry for success. Ada target dia. Contoh nak turun berat, ada target nak turun berapa kilo. Nak extra income, ada target. Nak discount 50%, ada target tu. Ada rasa lapar. Macam itulah, lapar bukan lapar makan, tapi lapar nak ke next level tu. Okay, next. So macam mana kita nak tahu? Awak ni betul-betul ada tiga perkara ni kan? So ni tanda ukur dia. Kita akan bagi homework. Okay, so nanti coach akan bagi anda homework. Sebab pagi tadi kami ada satu kelas best dengan mentor kan? Dia cakap pasal 80-20. Cuba komen dekat chat. 80-20. Selalu kalau nak kurus, kita cakap 80% pemakanan, 20% senaman kan? Tapi kalau kita nak berjaya ni, 20% belajar. 80% adalah application. Kalau kita belajar 80%, contohnya dalam grup coaching nak kurus kan, belajar benchit number, apa number, segala number, semua hapai. Tapi yang apply-nya sikit pun kan, tak apply semua pun. So, tak dapatlah hasil dia. Jadi coach anda nanti work closely with your coach, dia akan bagi assignment. Contohnya, okay, kena post dekat WhatsApp status. So, kalau coach tu dia ada CCTV tau, dia tengok, dia post. Maksudnya dia ni adalah orang yang coachable. Okay. Sebab apa? All apa yang coach anda provide ni sebenarnya dah design untuk bantu anda supaya menjadi independent. Okay, next. Yes, thank you semua yang komen. Okay. So anda pun boleh belajar sendiri juga. Maksudnya tak adalah nak kena duduk bawah ketiak coach tu kan. Nak kena tunggu coach bagi baru nak buat. Sebenarnya you can belajar sendiri. Okay, tapi macam saya kata tadi, meniaga kat mana-mana pun it's not easy. Ups and down tu normal. This is an emotional business. Maksudnya memang kita ni adalah aset dalam business kita. Sebab itulah kita kena banyak invest untuk diri kita. Sebab apa? Emosi. This is business emosi. So you nak sentiasa happy, you nak sentiasa semangat. Kat mana nak recharge je dekat event. Okay. So ada satu tips yang sangat emotional tu betul lah kan. Ada satu tips yang anda kena pegang rapat-rapat, iaitu never quit on a bad day. Okay. Ada satu top leaders ni. Nama dia Mark and Jill Eddy kan. Saya tak ingat lah, tapi dia macam top
sangat-sangat top lah dekat dekat Herbalife punya business ni kan. So ada orang tanya, you guys tak pernah rasa nak give up ke? So dia kata luckily we don't decide to give up on the same day. Maksudnya ada hari wife dia yang macam rasa, oh tidak, kan ada customer reject. Ada hari husband dia pula yang macam gitu kan. Tapi luckily they don't decide to quit on a bad day. Okay, so bila rasa emosi tak bagus je kan, kejar coach. Beli tiket event. Recharge balik energy. Okay, next. Kita akan jadi orang yang kita selalu spend time dengan dia. Kalau kita selalu spend time dengan orang yang pemakan, kita akan jadi orang yang suka makan juga. Kalau kita spend time dengan orang yang bersenam, kita akan terjebak bersenam juga. Okay. Macam saya ni malas sikit. Sekarang ni nak bersenam. Tapi kalau dah jumpa je Coach Azhar, Coach Dia kan, dia akan terjebak. Terpaksa bersenam. Okay. So spend more time with people who are encouraging you. Jangan spend time more dengan nurtizen-nurtizen yang kita rasa boleh memberi satu macam rejection kan, kita akan rasa lemah. So recharge balik dekat event dan juga coach anda. Okay, so next. Okay, jadi kat mana tempat kita nak recharge ni, boleh screenshot. Okay, boleh screenshot. Ni kita ada, saya akan pergi yang dekat Bangi. Kawan-kawan semua akan pergi yang mana satu? Cuba komen. Ada yang pergi dekat KK ke, kat Penang ke, kat Seremban. Oh, kan pergi kat KK. Bangi. KK lagi-lagi. Kota Baru. KK. Oh, Bangi. Melaka. InsyaAllah Johor Baru. Okay, Farah Johor Baru. Bangi. Ramai yang pergi Bangi ni. Cepat-cepat. Kawasan lain ni macam Kuantan. Yes. Okay, lagi-lagi. Ada. Penang ada. Penang tak nampak lagi orang Penang komen kan. Okay. Kawan-kawan yang lain tolong bantu saya cek-cekkan video eh. Okay, Seremban dan Bangi. Oh, dua eh. Kuantan ada. Wakil Kuantan. Okay. Alright, next. Saya ke Penang. Okay, Coach Arza ke Penang. Dan ni adalah satu training yang ditunggu-tunggu. This is the last MDW. Bukan last MDW tahun ni saja. This is going to be the last MDW. Lepas ni dah tak ada dah MDW. Okay. So janganlah lepaskan peluang. Be part of the history. Kita akan jemput doktor yang kita panggil most wanted doctor from Thailand ni. Dr. Vipada memang best sangat belajar dengan Dr. Vipada ni. Banyak terms-terms yang coach anda guna dalam group coaching tu kan. Daripada Dr. Vipada ni lah. Dan kita ada seorang apa ni, OG Sang. Sebelum ni adalah seorang pengutip sampah. Okay, sekarang ni 15K apa ni, 4 Diamond President Team. Done. Okay, dah beli tiket. Okay, saya pun done beli tiket. Okay, siapa yang akan pergi ke MDW? Comment. Yuhuu! Okay, alright, next. Yes, oh, excitednya semua. Okay, jadi kan, okay. Sebelum kita nak belajar teknikal lagi, sekejap lagi saya punya partner in crime, dia akan share tentang technical part kan. Tapi sebelum kita nak belajar pasal tu, kita kena betulkan kita punya mindset. Betulkan apa? Cuba komen. Betulkan apa? Sebab kadang-kadang kan kita punya, macam mana nak cakap, default dia secara lumrah ada. Kadang-kadang kita akan rasa macam kalau tak jadi macam mana? Pernah tak? Kan? Nak mula. Tapi kalau tak jadi macam mana? Pernah jadi macam coach-coach sekalian ke kan? Dengar nama coach. Macam seram pula kan? So, itu kita panggil, itu adalah satu jenis penyakit eh kawan-kawan. Penyakit tu nama dia minimum disease. Itu nama dia penyakit minimum. Dia sentiasa fikir kecil pasal diri dia. Dia sentiasa fikir aku boleh ke eh? Dia selalu ada ragu-ragu, selalu ada rasa fear kan? Even nak turun berat pun rasa boleh ke? Cubalah dulu sebulan. Okay, so ni datang dengan mindset macam kaki tu celup-celup, tak willing to swim sepenuhnya ke dalam kolam tu. Dia cuma celup-celup je kaki dia. So avoid this minimum disease. Tukarkan daripada kita fikir boleh ke aku buat, tukarkan kepada what if betul-betul jadi. Cuba tulis ayat ni kat komen. What if betul-betul jadi? Kadang-kadang ada rasa tak apa, no problem. Sebab macam saya cakap tadi, lumrah. Secara memang defaultnya kita akan terfikir macam tu. Sebab itulah anda tak perlu sorang-sorang. Anda kena ada orang yang support. Maksudnya your coach, event, sistem. Sistem ni semua akan bantu kita untuk memberi penawar kepada penyakit ni. Okay.
Kat situ kita akan belajar how to dream big. Kita akan belajar macam mana nak atasi fear, atasi doubt, atasi rejection. Supaya kita boleh think big. Sebab nak lawan penyakit minimum ni, penyakit yang mengecikkan kita punya kebolehan diri ni, nak lawan dia adalah dengan impian yang besar. Okay, so kita tak boleh nak berimpian besar selagi kita ada this minimum disease. Okay, so next. Jadi kita pegang mindset ni, avoid minimum disease ni. Okay, so untuk yang baru, fikirkan benda ni macam job. Maksudnya macam satu KPI yang kita kena capai. Okay, contohnya kalau coach kata turun berat, kena minum air banyak ni. Follow. Kalau nak dapat extra income, kena posting ni. Follow. Kalau nak 50%, kena bantu at least 3 ke 5 orang. Follow. Follow. Macam seolah-olah kalau tak buat tu, kena potong gaji. Macam itulah. Treat this like a job until it pays you like a business. Sampai you dapat capai berapa target yang you nak tu. Okay. Alright, next. So, dalam hebelan ni kita cuma buat 4 je. Tadi, kita kena ada 3 sikap. Kan? Sekarang kita, apa yang kita buat? Kita buat 4 benda. Boleh komen 4 benda. Yang pertama, kita jual produk. Maksudnya kita bantu orang turun berat. Kita share dengan orang pasal produk tu. Yang kedua, kita bantu mereka dapat income. Kita dapat income, lepas tu kita tolong orang pun dapat income. Yang ketiga, kita duplicate je. Kita photo state je, umpama buka cawangan. Kita buat benda yang sama, kita share juga. Orang tu pun buat benda yang sama. Dan yang terakhir adalah kita menjadi pemimpin. So yang mana yang head coach dalam grup coaching anda tu kan, dia dah menjadi leader lah situ. So makin ramai leader yang lahir, kalau seorang boleh bantu 10 ke 20 orang je sebulan. Tapi kalau kita ada 20 orang, kita boleh bantu 400. Kalau kita ada 2,000 team leader, kita boleh bantu lebih 4,000 orang. Kan? So, lagi ramai orang yang pegang misi ni, lagi ramai orang akan sihat, insyaAllah. Okay, next. So, dia dah bersedia ke ni? Dia dah bersedia ke saya? Tadi kita share sikit lah bagi teaser kan, sebab sebelum nak masuk teknikal apa semua tu, okay, badan kita ni sebenarnya macam kuli, tapi bos dia dekat mind. Kalau bos dia tak betul, kuli pun akan buat benda yang salah juga. So sebelum nak buat apa-apa, sebelum nak buat action tu, mindset kena betul. Okay. Sebab konsep dia simple je. Herbalife ni is so simple. It's not easy tapi it's simple. Maksudnya tak adalah canggih-canggih sangat benda nak kena buat. First kena use the product, wear the brand and talk to people. Tapi talk tu ada banyak cara. So hari ni saya punya partner akan share part macam mana nak bercakap. Macam mana nak share, okay? So tanpa melengahkan masa lagi, partner in crime dekat Langkawi kan, okay? So saya dengan berbesar hati ni nak menjemput Coach Sally. Dengar tak suara saya eh? Baru dengar. Alhamdulillah. Again, yuhuu. Macam tu kan. Partner in crime kat Langkawi katanya. Masya Allah. Okay. So amazing sangat. Pagi tadi pun kita jumpa kan. Okay. So next. Bismillahirrahmanirrahim. So nak mulakan kan. Macam saya telah diberi amanah lah. How to share your story. Untuk kita start business Herbalife ni. Sebab sangat-sangat mudah untuk kita start bisnes Herbalife ni sebab dia berkenaan dengan diri kita. Dia tak berkaitan dengan orang lain, tapi kita boleh pinjam story orang lain untuk kita share dekat kawan-kawan kita lah. Okay, so now how to share your story. Okay, so next. Okay, so bisnes ni sebenarnya dia berkenaan dengan conversation. Okay, sebab kita berbisnes dengan orang, dengan manusia. So kalau kita tak mulakan perbualan, bisnes tu takkan jadi. Kan? Kalau macam kita pergi kedai pun, pakcik nak belikan sekilo, kita mulakan dengan perbualan. Sama juga dengan bisnes Herbalife ni kan. Okay, so next. How to find people. Okay, senang je. Kita pergi mana-mana pun, kita akan jumpa orang kan. Okay, so next. Kan, okay. So first sekali, sebelum kita nak pergi pasarkan kita punya cerita ni dekat orang-orang luar kan, dekat contoh macam dekat social media ke atau dekat orang yang kita tak kenal, kita kena bagi tahu dulu tentang kita punya cerita ni dekat orang yang kita kenal. Okay, especially kawan-kawan dan juga kita punya family.
Siapa dekat sini rasa macam berat sangat mulut nak buka kan? Macam eh seganlah nak bagi tahu tengah tengah on program kan? Okay, nak tahu tak? Tips dia adalah wear the button. Wear the button. Okay? Saya dah turun 10 kilo. So, kalau macam segan-segan nak bagi tahu orang kan, aku dah turun 3 kilo, aku dah turun 5 kilo kan? Kalau segan-segan, let the button make the conversation. Macam tu. Saya pernah pakai button ni pergi ke Maidin. Masa tu ada pameran Milo tau. Okay, pameran Milo macam makanan lah. So, abang Milo tu dia tegur saya. Kak, akak dah turun 10 kilo ke? Kata, ya. Yeah. Lepas tu saya macam, kita mula pakai button tu kan. Masa depan cermin tu macam, nak pakai button ni macam, boleh ke? Benda ni works ke? Rupa-rupanya works. Macam tu eh. Rupa-rupanya works. Bila kita berjalan, orang tengok tau. Macam baru-baru ni saya pergi Langkawi kan. Lepas tu singgah R&R saya nak pergi kat ATM nak keluarkan duit. Lepas tu orang tu saya intai-intai macam tu. Macam nak tengok-tengok. Pakai turun ni kan macam tertutup kan. Dia macam tengok, akak ni apa benda dia pakai ni macam tu. So, kita boleh menimbulkan rasa ingin tahu orang dan kita pun bolehlah cakap apa pandang-pandang tu kak macam tu kan. Akak turun 10 kilo macam tu. So, kita boleh make conversation Sama juga dengan family kita. So, kalau macam kita segan nak pergi rumah, pergi kenduri kan. Contohlah kenduri rumah Mak Hitam kan. Nak bagi tahu ni kita dah tengah on program. Tak tahu nak start macam mana kan. Start dengan button, okay. So, macam mana nak dapatkan button lah? Tadi Arian tanya kan, ask your coach. Ask your coach. Nanti dia coach akan bantu, okay? Alright, so next. Okay, so approaching your hot market. Hot market ni dulu, kawan-kawan kita, sesedara mara, kawan-kawan sepejabat, okay? So, sebenarnya sangat simple. Okay, kita mulakan dengan sesuatu yang kata tak panjang lebar. Tak panjang lebar. Okay, so be in hari tu maksudnya tak panjang lebar. Kita bagi tahu je siap-siap kan. Biasalah kalau macam kita jumpa sesedara mara, tanya kan, kau buat apa sekarang? Kerja apa? Bagi tahu je. Itulah saya sekarang ni sebenarnya tengah on program nak turun berat badan. Sambil-sambil tu coach saya tu ada juga tanya nak turun berat badan. Ada tak kena sesiapa nak turun berat badan kan? Itulah tengok Aida. Contoh Aida. Tengok Aida ni macam, ada tak Aida kena sesiapa nak turunkan berat badan? Sebab saya sekarang ni tengah, itulah kerja saya. Macam tu kan, bagi tahu je direct. Saya pun tengah buat business Herbalife. Sekarang ni coach pun tengah bagi satu task dekat saya kan. Nak kena cakap dengan 10 orang setiap hari. Tanya, bagi tahu. Maksudnya kita secara direct je. Tak perlu pun nak macam segan-segan, tak perlu eh. Sebab kita kena be proud. Sebab ramai orang dekat luar sana sebenarnya tengah cari solution, termasuk kita punya sesedara, kita punya office mate, tapi disebabkan kita ni kadang-kadang rasa tak confident, so kita tak bercakap kan. So from now on, okay, tak perlu lagi kita nak sorok, just cakap sahaja. Cakap je, saya sekarang ni tengah minum Herbalife, sambil-sambil tu memang tengah nak tolong juga sesiapa yang nak turunkan berat badan, macam tu. Okay, bagi tahu. Briefly tell them your story. Bagi tahulah. Nampak tak sekarang kan dah turun 10 kilo kan? Sebelum ni badan saya besar juga. Sakit kaki, sakit tumit. Bagi orang tu rasa macam kita ni faham cerita dia. Faham macam kita ni ada link dengan dia. Macam akulah. Kan? Sebenarnya saya ni dah turun 12 kilo. Selepas bersalin hari tu rasa macam susah sangat nak turun berat badan. So bila kita bercerita dengan kita punya sesedara mara ataupun office mate, diorang macam nampak ada persamaan dekat situ kan. Aku pun baru lepas bersalin juga tapi susah nak turun berat badan. Macam tu kan. So dari situ kita boleh apa orang cakap, buka mata dia untuk join kita punya program. Macam tu, okay. Alright, so next. Okay, so ini secara detail je macam mana kita nak approach dia sebagai kita punya customer lah. So first kali, ask them to be one time customer. Maksudnya at least kita bagi dia rasa kita punya shape ni. Kan? So bolehlah bagi rasa. Contoh macam kalau kita balik kampung ke, kita balik raya kan. Baru-baru ni raya kan. Raya hari tu lah. Raya Aidilfitri hari tu, sepupu kepada suami saya, dia nampak saya baju shape. So dari situ dia tak tahu kita minum shake ni, tapi kita kan duk bawa lah blend ke hulu kilir kan.
kita bagilah dia rasa dulu, kita, sebab kita tahu yang Herbalife ni is for all, okay? Semua orang perlukan nutrition kan? So kalau, lagi-lagi kalau macam orang yang big size, lagilah kita perlu bantu dia, okay? Alright, so yang kedua, ask to practice your presentation on them kan? Okay, macam ni. Bagi tu dia, saya ni bagi first ni nak buat wellness evaluation. Yang macam ni pun boleh juga, okay? Which is benda ni, saya sendiri pun sedang practice, okay? Dan junior ku saya pun tengah buat. Yang ni kejap lagi kita akan dengar secara direct, okay? Alright, and yang ketiga, ask for referrals. Kalaulah kita punya sepupu-sepupu ni kan, kita punya kawan-kawan ataupun adik-beradik kita, dia tak nak pun nak join program kita kan, tapi tak apa. Contohlah kasih kita tu nama Mia kan. Tak apalah kak, belum ready lagi nak turun berat. Okay Mia, no problem Mia. Mia ada tak kenal siapa-siapa yang nak turunkan berat badan ke, ataupun dia memang tengah nak belajar cara pemakanan sihat. So maksudnya kita punya conversation tu tak terhenti setakat dekat cousin kita tu. Mungkin kawan kepada cousin kita kan, ataupun sedara yang bau-bau bacang sana tu, itu pun boleh boleh bawa dia untuk mulakan program dengan Herbalife, okay? Alright, dan yang keempat, ask them to encourage you. Maksudnya kita ask for support lah. Memang ada orang yang akan condemn kita, tapi kita boleh end conversation tu kalau macam dia nak join program, alhamdulillah kan. So kalau dia belum ready untuk join program, dia bukan tak nak join program, just dia belum ready saja. So kita boleh cakap dengan dia, itulah Mia, boleh tak Mia tolong doakan kan, kita pun baru je nak start dengan bisnes ni, moga-moga adalah keuntungan daripada bisnes ni. Maksudnya kita minta dia untuk doakan kita, bukannya berhenti setakat tu sahaja kan, sebab kita pun perlukan doa orang lain, macam tu, right? Okay, so next. Okay, so bagi yang betul-betul serius, dan tadi tu kita dah orang kata betul-betul direct terus macam tu kan. Tapi if you serious, okay, kita boleh buat senarai prospek. Siapa dekat sini yang dekat telefon dia, okay, ada dalam 1,000 kontak. Saya yakin lebih pada 1,000 kan. Even kita punya followers dekat Facebook pun ramai. 2,000 betul. So itu semua adalah kita punya prospect list yang kita boleh contact dia, kita boleh touch them untuk approach tentang kita punya program lah, kan, nak memperkenalkan Herbalife ni melalui email ya, melalui social media, community, ataupun nak senang kata kalau macam kita ni duduk dekat taman kan, duduk dekat kampung, of course kita ada group kan, group kampung sejagat, macam tu kan, group group Gegadis Gorgeous, macam tu contoh. So of course ada. So benda-benda itu kita tak boleh terlepas. Kalau kita terlepas kan, benda yang paling saya orang kata macam sangat berdebar bila saya pergi event, tiba-tiba saya nampak kawan saya dekat situ tapi bukan saya yang invite. Itu sangat menyeramkan tau. Jadi sama juga dengan you agak sini kan. Tiba-tiba katalah macam Coach Yana, dia tak cakap pun dengan sepupu dia nama Siti tu. Tapi saya yang approach Siti tu dekat social media. Saya yang ajak kan. Tiba-tiba Coach Yana pula jadi guest speaker. Siti, kau cousin aku. Siapa ajak kau kat sini? Sally ajak. Memang cuak kan cik ni. Memang cuak. Jadi sebab itulah kita tak boleh nak lepaskan kita punya hot market ni. Macam tu. Okay. Nak kena kan. So contoh. That's why tak boleh lepaskan. Dia macam takpelah cousin aku ni tak nak kot. It's okay. Ajak je banyak kali. Kan. At least bila dia nak turun berat badan ataupun bila dia nak belajar apa makanan sihat, dia tahu nak cari siapa. Dia nampak kita kan. So kita kena selalu orang kata menunjukkan diri. Bukan kita nak menunjuk-nunjuk. Kita kena show off. Kita kena orang kata menunjukkan keberadaan kita ni supaya dia tahu kalau dia nak guna Herbalife, kalau dia nak turun berat badan, dia tahu dia nak cari siapa. Dia cari Sally, dia bukan cari orang lain. Macam tu. Okay? Alright, so next. Okay, so
Herbalife ni sebenarnya dia bukanlah terhad kepada orang yang nak turun berat badan. Okay? So you all ada nampak kat sini ada 4, 8, 12. Ah, ada 12 peluang sebenarnya yang Herbalife offer. So this is the menu yang Herbalife bagi pada kita. Eh? Yang nak lebih tenaga dan fokus kan. Ada tu kan, saya borak-borak dengan orang kan, tanya Herbalife jugalah. Kenapa you nak guna Herbalife? Dia kata sebab dia ada cabaran kulit muka. Ha, dia macam tak ada kaitan pun kan. Ha, tapi disebabkan kita faham Herbalife ni is for all. Jadi sebab kita kan nutrition kita ni ada inner and outer. Ha, so that's why macam tadi kita baru je habis training dengan Dr. apa Susan kan. Ha, so siapa yang masuk of course you dah nampak dah. Oh makcik aku ni dia kurang bertenaga. So you all mesti trigger. Dia ni boleh bagi team mix. Ha, betul tak? Macam orang yang apa ni kan menyokong sistem penghadaman. Oh, siapa? Aina ni dia selalu mengadu. Dia ni susah nak membuang hari-hari kan, 3 hari sekali. So, mesti you all ada trigger something yang Herbalife boleh bantu selesaikan masalah dia kan. Nah, so, that's why kita tak boleh, maksudnya kita kena offer. Herbalife ni ada banyak solution. Bukannya tentang turun berat badan saja. So, senang kata, semua orang memang boleh menggunakan Herbalife. Okay? Alright, so next. Ha, so ini, okay, ini adalah orang kata kita punya main product. Okay, sebab ini adalah makanan kita kan, meal replacement. So bayangkan, sekarang ni kan, okay, sekarang ni dekat negara kita ni, boleh dikatakan dekat setiap rumah ada satu Milo. Ha, tapi orang bayangkan, kalaulah setiap rumah tu ada satu shake at least. Ha, so, ini adalah potensi yang you all boleh dapat tau. Katakanlah you all duduk taman apa sekarang. Katakanlah taman sejagat kan. Dekat taman sejagat ni ada 500 rumah. So dekat taman sejagat ni, dekat group you all taman sejagat tu, satu orang beli dah dapat. Ya, taman sejagat ya. Bukan taman jeragat. Gitu. Okay. So kan. So katakanlah satu taman tu ada 500 rumah. So satu rumah ada satu shake at least. So bila you all berjaya menjual kita punya shake ni kan, setiap orang menggunakan shake kita ni, ini adalah potensi keuntungan yang you all akan dapat. Nah, so kalau sekarang ni siapa dekat sini dah 25%. Kalau satu orang lah berjaya satu orang membeli shake daripada kita, kita dapat RM93 kan. Tapi kalau siapa yang dah 35%, dia ekstra sikit, RM131, which is good lah, betul tak? Kan? Kan kalau macam 42%, RM157.50, which is better. Tapi kalau kita berada di diskaun 50%, satu orang guna shake kita, kita jual pada dia, kita boleh dapat keuntungan RM187. So bayangkan dengan kerja yang sama, okay, di taman sejagat tu, kan? Saya diskaun 50%, tapi you all 25%. Kita sama-sama post dekat kita punya taman tu. Tapi keuntungan kita berbeza. Sebab apa? Sebab kita punya tahap diskaun tu. So, cepat-cepat kan, cepat-cepat pergilah berhadap dekat you all punya coach tu, cakap coach bantulah saya cepat, saya nak saya nak diskaun yang lebih ni kan. Coach pun dah, coach 21 dapat 187, saya dapat RM93 je. Rasa macam tak adil, tapi sebenarnya itu adil. Jadi siapa yang belum lagi upgrade your discount, cepat-cepat upgrade discount ni. Kita punya 42% tu pun bukannya permanent kan, it's just a promotion untuk 2024 ni. Okay, alright, so next. Okay, so what is your story? How to tell your story to others? Okay, so kita ada banyak sangat cara untuk cerita tentang kita punya cerita ni kan. Yang penting kita bukannya buat dosa kita cerita tentang kita punya cerita ni, bukannya kita nak membangga diri ke, ataupun kita share cerita kita punya peserta ke, kawan-kawan ke, bukannya kita buat dosa, bukan kita mengumpat, tapi kita nak share inspiration. Okay, so jangan, don't limit yourself yang kita tak boleh bercerita tentang orang. Tapi kalau cerita tu memberi inspirasi, itu adalah pahala untuk kita. Okay, alright, so next. Okay, so ada 4 bahagian dalam cerita kita ni. Okay, macam mana kita nak, how to promote our story. Okay, first sekali perkenalan. Okay, kenalkanlah diri dulu. Hi, saya Sally. Saya seorang suri rumah, dulu seorang cikgu. Saya merupakan ibu kepada 2 orang anak kan. So, cerita.
Sama ada you bercerita dengan orang yang tegur kita melalui kita pakai button ni, kan? Ataupun kita nak bercerita dengan orang yang sepupu kita, ataupun kita nak cerita dekat social media, konsep dia adalah sama. Macam tu. Apa cabaran berat badan sebelum ni? Sebelum ni masa saya berat 12 kilo, saya rasa cepat penat, ya, cepat moody, rasa sakit lutut, sakit kaki, macam tu kan? And then, cerita macam kita bercerita, kan? Okay, so setelah saya menggunakan Herbalife ni, saya rasa semakin best, ada orang jaga saya, ada rasa lebih confident, bila dah turun berat badan, rasa lebih sihat, kan? Improve dari segi saya punya skin, saya pun rasa happy, kawan-kawan mula tegur, so kita rasa lebih confident and rasa seronok nak teruskan, macam tu. Share dengan excitement. Katakanlah macam you share, orang tegur kita ni, saya petik nama siapa ya, petik nama Huda lah ya. Hai Huda, Huda macam dah turun sikit lah, Huda macam dah longgar je baju tu. Tak adalah, baju ni memang saiz besar, bukannya saya kurus. Lah, janganlah macam tu, kan? Kita kena share, excited. Ya, betul, memang sebelum ni baju ni ketat tau. Sekarang ni dah rasa longgar, dah dulu macam rasa tak selesa lah. Sekarang dah boleh pusing-pusing dah seluar ni, kan? Share with excitement bila orang tegur kita. Sama juga bila kita di social media pun cerita dengan excited, okay? Sekejap saya ada peminat dekat tepi ni. Adik-adik kawan dengan Abi ni sekejap ni. Alright. Okay, so next. Okay, so kita boleh pilih lah social media kita. Social media kita nak share dekat mana, kan? Sebenarnya semua ni works, okay? As long as kita share, kan? Sebab semua platform ni memang ada orang yang guna, kan? Okay, alright, so next. Okay, so ini cara saya lah. Saya fokus kepada lebih kurang 3 platform, okay? Iaitu Facebook personal, TikTok dan juga Instagram, macam tu, okay? Udah dah kurus kak, best dah mudah nak naik tangga, akak nak tahu ke rahsia udah? Kan? Ya, betul. Itu pun salah satu orang kata responnya excited, kan? Jangan rahsia-rahsia, bagus ya yang udah ni ya, belajar cemerlang. Okay, so ini saya, cara saya share lah. Saya fokus kepada 3 platform, which is Facebook personal, TikTok live dan TikTok lah. Okay, kemudian Instagram. Okay, dan juga Instagram. Tak lupa juga WhatsApp status. Okay, WhatsApp status ni jangan ditinggalkan sebab ini adalah COI kita. Hot market kita, kan? Sesedara, rakan sekerja kita tu. So mereka ni sebenarnya dia stalk kita. Jangan stop untuk share kat situ. Sama juga dengan Facebook personal, ya, Instagram. Semua ni yang follow kita ni adalah orang yang nak tahu kita punya perkembangan. Tapi kita kena pandai, kita kena bijak untuk manfaatkan social media ni lah. Kan, jangan kita pula pergi sibuk tengok cerita orang, kan? Sibuk nak tengok cerita orang, apa cerita orang ni hari ni, dah bercerai ke, jadi bercerai ke, orang yang jenuh dalam tanah tu dah jumpa ke belum. Tak perlu, sebab kita orang kata kalau betul-betul nak bisnes, memang perlu kita tahu isu semasa, tapi leskan masa dekat situ, kita fokus pada kita punya business growing. Banyakkan share tentang kita punya story, inspiration, macam tu. Jangan salah guna social media, betul, kan? Duk scroll-scroll nak buat konten apa hari ni, tengok Kosyana, dia pergi vacation pula, dah kita pula pergi tengok Langkawi punya apa orang cakap, travel agent, jenuh, kan? Kita sebenarnya nak cari konten, bukannya nak pergi cari travel agent Langkawi tu. Alright. Okay, so next. Okay, offline pun boleh. Kita boleh gunakan secara offline juga untuk business kita. So antaranya ada wellness evaluation, kita boleh buat flyers dan juga shake party. So ini yang saya buat lah. Okay, wellness evaluation ni baru nak berjinak-jinak, kan? So, kita gunakan coach kita. Ya, siapa yang berdekatan dengan coach, ajak coach, kan? Coach, wellness evaluation tu macam mana? Siapa yang pergi ke Herbalife Open Day?
Okay, siapa yang pergi ke Herbalife Open Day kan ataupun STS, boleh minta coach ajarkan macam mana cara untuk buat wellness evaluation kalau nak buat flyers kan. Flyers ni kalau boleh kalau boleh print lepas tu letak dalam bag macam tu. So bila bila kita jumpa orang, kita boleh bagi flyers tu pada dia sebagai tanda kita ni buat kerja. Macam tadi Coach Yana cakap tadi kan, apa trik kita punya bisnes ni sebagai kita punya pekerjaan yang memang kita ada target, ada KPI. So kalau you all pergi ada jumpa orang, pergi keluar jumpa orang, pergi Mr. DIY ke, pergi Lotus ke kan, so it's a chance untuk kita bercakap dengan orang macam tu, okay. Sama juga dengan shake party. So shake party ni pun satu pengalaman yang menyeronokkan. Lagi-lagi bila kita, dia macam kenduri tau, macam macam pesta makan. Eh, datanglah rumah aku, bertanya ada potluck lah. Macam tu kan? Sama juga, shake party ni konsep dia macam kita party makan-makan. Dekat office pun kita boleh buat, ya? So kalau macam ni, saya buat bersama dengan saya punya junior coach lah. So dia dah kumpulkan dah jiran dia. Ya, dikumpulkan jiran dia. Kemudian kita bancuh shake sama-sama, bagi dia rasa. Macam tu. Tapi kita punya, orang kata jamuan kan? Jamuan petang-petang tu, jamuan yang ilmiah lah. Kan kita cerita pasal kesihatan macam tu. Okey. Nampak tak yang belakangan yang saya selfie tu kan? Masing-masing duk pegang borang. Akak berapa? Umur akak dalam 80. Umur dalam anak akak 60. Akak kan baru 46 macam tu. Masing-masing dah ada perbualan tentang kita punya kesihatan. Maksudnya start dah ada rasa care tentang kita punya kesihatan kan kat situ. So kita dah mula bagi awareness dekat kita punya community. Alright, so next. Okay. So, sekarang ni kita boleh buat sama-sama. Benda ni tak perlu pun nak postpone. Sebab semua orang pun memang dah start guna shake kan sekarang. Alright, so siapa yang belum pernah lagi post selfie dengan shake, silalah selfie dengan shake, ya. Sebelum kawan-kawan you all join program dengan coach lain, lebih baik you all promote dulu dekat you all punya social media. Selfie dengan shake, cara bancuh shake, ya. Kita minum tea mix kan. Ceritalah sikit tea mix saya sedap apa benda semua. Okay. Dan kita sendiri pun dah ada result kan. So share apa yang, share sikit tips kita turun berat badan tu macam mana. Macam mana you all dah turun 10 kilo tu. Apa yang you all buat. Contohnya don't skip breakfast. Minum air secukupnya, ada surrounding, ada coach yang jaga. So itu antara tips lah yang kita guna share, okay? Alright, so testimoni sendiri, testimoni kawan-kawan kan? Kalau macam kita ada timbang kan, timbang mingguan, so benda tu pun kita boleh share dengan dekat kita punya WhatsApp story ataupun kita punya Facebook kan, untuk bagi apa tau, untuk bagi kepercayaan pada orang yang kita punya program ni memang works. So berpotensi untuk dia pun dapat result yang sama macam kita juga. Alright, okay, so and last but not least, jangan lupa share kita punya poster program. Jadi orang ingat kita ni macam duta je kan, dia ni memang coach lah, sebab tu dia share je, macam dia ni macam apa cakap, macam ikon. Oh, dia ni ikon pemakanan sihat kot ni. Kan? Duk share-share, makan salmon, makan salad, salad tuna kan? Protein shake. Oh, dia ni memang ikon lah. Memang ikon pemakanan sihat. Kan? Jadi, betul, jadi idol. Idol kan? Macam tu. Tak boleh. Kita kena bagi tahu kita buat program. So, sebab tu lah Coach All dia ada bagi. Jadi influencer pula kan? Dia memang influencer dia ni. Aku nak ikut lah Sally ni. Dia bagus ni makan salmon hari-hari. Jenuh kan? Okay. So, kena bagi poster. Sebab tu lah coach dia ada prepare kan? Coach saya mencari 5 orang yang nak kempis perut. Yang nak amal ke pemakanan sihat. Macam tu kan? Alright. So, kena post kita punya poster sekali. Alright. So, ini dipanggil call to action lah. Alright. So, next. Okay, so apa yang kita kena buat sekarang ni? So 72 jam yang pertama maksudnya bermula hari inilah kan?
So, are you serious nak grow dengan business ni? Tadi Kushana dah tunjuk dah video presentation ni tu kan? So, when you serious, please take action secepat yang mungkin. Kalau boleh malam ni juga, kan? Pagi tadi kan dah shake, so share saja, right? So, macam mana nak dapatkan 7 new coaching ni? Kenapa 7? Sebab 7 ni magic. Yeah? 7 ni magic. Alright. So, kita boleh share dengan kita punya pasangan, adik-beradik, ibu ayah, jiran-jiran kan. Maksud cakap dengan coach. Coach, kalau boleh, tadi kan memang dah keluarkan 20 senarai nama kan yang kita nak bantu tu kan. Bagilah. Tulis atas A4. Siapa? Pertama, Ana. Kedua, Ani. Ketiga, Ain. Macam tu kan. Bagi tahu dekat coach. Coach, ada 20 orang ni. Saya nampak dia dah mengadu dekat saya berat badan dia berlebihan. Baju dia sempit, hari tu saya dengar dia ada cakap. Boleh tak coach bantu saya untuk saya closekan dia ni kan? Untuk kita bantu dia turun berat badan juga. Macam tu. Kita ni kan jangan jadi pandai sangat. Kalau jadi pandai sangat, letih. Macam tu kan, letih. Jadi kita kena tiru. Business Herbalife ni kita tiru je. Apa orang yang berjaya dah buat tu, kita tiru je apa dia buat. Macam tu. Jadi tak perlu jadi pandai sangat, ya. Kita follow je apa orang yang dah berjaya tu buat. So that's why, refer to your coach. Your coach tahu macam mana nak bantu you all untuk dapatkan extra income. Alright? Okay, so next. So best practice, panel sharing. Okay, Masya Allah, Tabarakallah. So saya nak menjemput Kak Hajar. Untuk sama-sama share dengan kita. Kak Hajar, you here? Kak Hajar dah ready? Ada nama Kak Hajar tu, Kak Hajar? Okay, kita dah nampak dah Kak Hajar. Okay, Kak Hajar, cuba cakap sikit, kita nak dengar ada tak suara? Ada, saya di sini. Alright, so over to you Kak Hajar, perkenalkan diri macam kita dah brief tadi eh. Okay, Assalamualaikum. Okay, saya Siti Hajar, umur 39 tahun, seorang suri rumah, ibu kepada 4 orang anak. Next. Sebenarnya saya sebenarnya jumpa Sally kali kedua. Mula-mula dulu saya ada masuk program last tahun 2022. Saya dah join program tu saya dalam sebelum tu selama 2 bulan. Dan lepas tu saya buat sendiri. Saya buat sendiri, saya dapat join selama 2 bulan je. Macam tu. Dengar tak Sally? Dengar? Okay. Diam je. Okay, macam tu okay. Kemudian saya dapat peluang melalui Koseli tentang peluangnya menjana pendapatan. Dari situ saya pula kontak Sally balik untuk cuba melakukan bisnes sebelah ni sebagai seorang suri rumah dengan sambil kata menjana pendapatan dengan nak sekali. Nah. Okay. Dengar. Okay, baik. Okay, lepas saya lepas saya join LIT, saya ada pergi join NLIT sama Coach Sally yang ajak. Dari situ saya buat bisnes, dari situ saya dapat, saya nampak kata, begini caranya buat bisnes. Dari bisnes sebelah. Oh, lepas tu saya balik dari NLT, saya rasa macam bersemangat, orang kata nak lebih tahu tentang cara untuk kenalikan bisnes Herbalife ni. Okay. Lepas tu, saya bincang dengan Coach Sally untuk decide buat untuk shake party bersama-sama dengan Coach Kak Mazina. Dengan Sally, buat parti bersama dengan, sekalilah saya ajak dengan jiran-jiran dalam 4 orang. Dalam 4 orang tu saya decide nak start program dengan aloe vera. Okay. Kenapa? Okay. Kedua, bentuk
Masa saya bersyed parti bersama dengan Kak Sally di rumah, saya pun ada buat syed parti bersama dengan adik saya sendiri. Adik saya pun nampak dah perubahan diri saya. Saya pun ajak adik saya ni buat syed parti bersama dengan mak saudara saya juga. Dari situ adik saya pun decide untuk apa? Join program ni mulai F1 apa timik dengan elo. Okey. Oh, apa untuk pengurusan berat badan lah. Okey. Pada bulan depan saya ada ajak adik saya ni pergi ke STS. Kat apa? Ni kat open day kat apa Tenera Bangi. Kat situ dia ada nampak apa Herbalife ni boleh makan cara jimat. Dari situ adik saya pun terus start untuk dapatkan 140% tu. Dan lepas tu pada masa yang sama pun saya pun decide saya pun dapat juga diskon 40% tu. Okay. Kenapa saya decide untuk dapatkan apa 40% ni? Sebab saya mungkin nak dapat lebih jimat lagi, kita nak beli, dapat diskon. Lepas tu sebab nak pakai sebelah ni lama lagi. Lepas tu sebenarnya saya pun nak capai supervisor juga macam Kuseli. Lepas tu nak dapat peluang apa bercuti ke luar negara bersama family, pergi umrah bersama keluarga, nak capai president team, nak capai president team tu nak kata bantu orang apa, nak bantu di semua lah dalam tim kita, nak bagi impresi kepada semua orang. Okay. Betul, setakat ni apa saya lakukan bisnes 2 bulan ni, alhamdulillah saya terus hadir lah ke kelas bersama kelas Kak Mazlina dengan apa dengan kali dengan Sally pergi sama-sama. Lepas tu saya pun lakukanlah tindakan ni dengan cara konsisten. Lepas tu sekarang alhamdulillah saya sudah untung hampir 400 dah selama saya share. Okay. Sebenarnya saya target dalam seminggu kan buat party share dalam 5 orang. Dalam seminggu tu saya ada dapat seorang yang saya apa untuk join program ni ambil F1 dengan ini. Lepas tu selain tu saya secara online share lah kat apa media sosial seperti IG, FB, TikTok. Okay, cara saya ajak kawan join shit party ni ialah mulai WhatsApp saja. Mulai WhatsApp. Saya ajaklah saya bagi tahulah saya ada coach datang untuk buat apa untuk buat wellness apa tu turun berat badan untuk apa tahu lemak badan dalam kita kalori dalam badan kita atau dapat apa peratus dalam badan peratus air dalam badan kita dari situ diorang diorang balas orang kata diorang rasa seronok lah, oh nak tahu lemak apa dalam badan diorang suka lah. Dari situ diorang dapat join dalam party shake. Okay, cara saya berkongsi di WhatsApp status mulai sebenarnya first saya kat WhatsApp status ni sebenarnya yang yang banyak orang tanya, sebenarnya ramai orang yang tengok kan. Lagi dari situ dia orang akan tanya di situ saya buat apa lunch apa lunch untuk apa je, saya share lunch saja. Dia orang dah tanya dah ni resepi diet ke, dia nak resepi diet tu macam tu. Lagi satu saya share kat TikTok. Share kat TikTok ni saya buat status story kat TikTok. Saya share masa bancuh shake dia.
orang dah tanya apa cara minum shake, orang dah tanya dah. Dia tanya, Assalamualaikum, ada jual belas ke? Kata, ada. Bagi nombor telefon. Saya bagilah. Dia nak nombor telefon kan? Dia terus, terus dia WhatsApp saya. Tanya, macam mana? Apa, nak tahu produk belas ni? Jual ke? Macam mana dia punya apa program tu? Saya terangkanlah program tu. By step by step. Yang, apa ni, lagi satu. Status yang ketiga ni masa ni kawan saya ada nampak perubahan pada diri saya masa sebab status lah sambil saya berdiri sambil saya pegang shake dia WhatsApp dia beritahu ajar dah turun sekarang kata nampak semakin cantik apa rasa dia dia kata kan dia mula macam tu lah. Lepas tu saya terus tanya, saya terus bagi tahu tentang program ni. Saya ada buat program diet seimbang ni secara sehat. Lepas tu saya terangkanlah by step macam. Okay. Sebenarnya kan niat mindset saya untuk kita berkongsi ni sebenarnya sebenarnya saya memang nak niat untuk bantu golongan yang ada penyakit yang tiga serangkai ini. Bukan semata-mata orang kata nak kurus, nak cantik. Secara tak langsung mereka sihat. Sebab apa? Saya tengok di luar sana, saya nampak mereka tak ada kesedaran untuk menjaga apa kesihatan. Kesihatan sebenarnya. Dari situ saya nak nak mereka dari situ saya nak mereka sihat tanpa makan ubat sebenarnya nak bagi kesedaran lah pentingnya menjaga kesihatan ni apa menjaga kesihatan dengan mengamalkan pemakanan sihat itu je niat saya sebenarnya. Apa kata apa bantu orang yang berpenyakit lah. So tak dengar. Sini, apa Sini? Ada yang cakap? Alright. So thank you so much Kak Hajar. Kak Hajar dah beli tiket MDW kan? Dah. Amazing. So tahniah Kak Hajar. Thank you so much for your sharing. Sangat-sangat amazing. Semoga Kak Hajar terus konsisten sama-sama kita untuk share dengan kawan-kawan lagi kan? Okay, so thank you so much Kak Hajar. Nak cakap lagi sekali. Apa yang ni, sebagai penutup lah kan. Apa yang akak nampak, yang Hajar nampak, Hebelah ni sebenarnya kata simple je untuk lakukan. Sebab sebab apa cakap simple? Sebab senang kita untuk orang kata lebih ramai bantu orang dan lebih banyak kita dapat income macam tu. Lepas tu kita dapat apa jadi supervisor. Dan sesamalah kita dapat supervisor, dapat jadi supervisor. Orang kata yang siapa yang belum supervisor tu. Lepas tu saya sebenarnya dah kata sendiri tu saya dah apa kata dah beli tiket MDW tu kan. Kita jumpa kat sana lah insyaAllah. Yeah. See you in MDW. Okay. Alright, thank you Kak Hajar. Amazing, sangat energetic sharingnya. Alright. Okay, so you guys. Okay, so jom kita sambung. Ada lagi sikit lagi. Okay, so sekarang ni the go conversation challenge. So start to make a conversation dengan kita punya kenalan. Tak kisah di mana-mana pun. Macam ni. So this is the assignment for you. Nak senang faham kan? 20 orang. Siapa yang you rasa macam nak kena bantulah orang ni kan? Mak Uda ke siapa-siapa ke? Okay. So buatkan satu cerita pendek yang ni kalau tak reti tak apa boleh minta bantuan coach. Sebab kita dah ada format dah tadi. Kan? Format karangan kita dah ada ya kawan-kawan. Kerja apa, umurnya berapa, turun berapa kilo sebelum minum herbalah apa jadi kan? So kita dah ada dah format karangan dia tu kan?
Jadi senang untuk kita follow sahaja ya. Okey, so kemudian siapkan 100 posting. Lagi cepat kita buat, lagi cepat kita dapat result. Dan jangan lupa untuk kita bercakap dengan 10 ke 20 orang setiap hari. Tak kisah sama ada kita bercakap dengan jiran ke, atau kita bercakap di social media ke, as long as ada orang yang tahu apa kita share, itu dikira numbers kita. Dan jangan putus untuk share dekat WhatsApp status dan juga social media. Macam saya cakap tadi kan, jangan sampai jiran you all join program saya. Kan? So, baik kita sendiri yang bantu dulu orang yang kita kenal yang dekat-dekat dengan kita. Alright, so next. So, Alhamdulillah dah dengar berceloteh banyak-banyak. Siapalah perempuan ni duduk cakap-cakap ni kan? Kejap saya minum air jap. Okay. So, saya Sally. Okay. So, saya Sally, umur 34 tahun. Ibu kepada dua orang anak. Macam ni lah nanti you all nak bercerita pun kan? Okay, so dulu saya sakit kaki, sakit tumit. Saya dulu merupakan bekas seorang guru, ya. Yang baju kuning tu adalah saya masa perhimpunan awal tahun 2017. Bulan 1 lah, 3 hari bulan masa tu kan, baru sekolah kan. Naik sekolah terus gemuk. Dia bukan terus gemuk, sebenarnya compounding effect, tapi sebab cuti sekolah, seronok sangat makan. Kan, duduk punggung pun sampai keluar daripada kerusi. So sebab itulah tak ada confident, cepat penat. Lepas tu bila kita badan berat, ya, lemak banyak, cabaran tidur tu. Saya susah nak tidur, satu. Bila dah tidur, senang terjaga. So kurang kurang berkualiti lah tidur saya, alright? Okay, so next. So inilah saya before. Nampak macam lawa kan? Lawa, meriah, warna-warni orangnya. Warna-warni ya. Sebab saya menutup saya punya ke big size saya tu dengan warna-warni. Warna-warni orang tak nampak sangat kot. Kita ni gemuk kan. Sorok sikit. Ada orang dia nak sorokkan big size je, dia pakai baju warna hitam. Saya tak. Saya baju warna-warni sebab saya rasa macam sekurang-kurangnya kau warna-warni lah. Tak kelam je kehidupan kau kan, Sally. Macam tu lah. Okay. Alright. So, next. So Alhamdulillah selepas Herbalife kan, bersama dengan Herbalife, bila dah turun berat badan, rasa selesa, Alhamdulillah berjaya ya Allah, Allah jemput saya untuk mengerjakan umrah, seronok. Apa yang saya perasan bila kita nak buat umrah ni pun kita perlu stamina sebenarnya, sebab nak nak kata step tu memang 15,000 step, 20,000 step tu memang dah confirm dah, sebab kita buat tawaf, sa'i and so on kan, berulang-alik ke hotel. So memang perlukan stamina ya. Dan siapa yang berhajat kan, tak lama lagi ni bulan 12, saya yakin ramai yang nak pergi umrah kan. So ringankan badan, at least 5 kilo dulu, 10 kilo dulu. So this is the story yang akan jadi part of story yang kita akan share dengan kawan-kawan. Ini akan jadi inspirasi kita pada kawan-kawan kita dan kenalan kita nanti kan. Okay, so with Herbalife juga, betul, senang nak mengerjakan umrah atau menunaikan haji. Ya, betul. Ha, kan? Okay, so selain tu, I find new hobby. Rupa-rupanya bila dah berjaya turun berat badan ni, saya suka hiking rupanya dan juga berbasikan. Balik kampung rumah mak kan? Keliling kampung naik basikal dengan suami. Dekat kampung Lonek nama dia. Jangan tertukar huruf, memang bahaya. Ya, kampung Lonek. Okey, kemudian naik bukit bersama anak-anak, kan, memang sangat seronok lah. Dan kita OOTD raya tu pun rasa best, kan. Anak-anak lawa, kita pun lawa, Kak Ija. Okey, so memang sangat amazing. So get your best body result and record your progress. Benda ni yang kita akan share di WhatsApp status kita ini akan jadi inspirasi dan attract orang untuk join kita juga. Macam tu. Alright, so next. Okay, so this is my success story lah. Alhamdulillah Allah izinkan. So pagi tadi kami dekat focus group kan, Pak Yang. Okay, Pak Yang dia ada share. Saya orang Negeri Sembilan kat Fairuz. Kamariah Fairuz. Mesti tahu kampung Lonek tu kat mana kan? Kampung tradisi. Okay. Alright. So success story saya. Pagi tadi dekat focus group, Pak Yang cakap macam ni. Kita punya KPI adalah kita bila kita achieve certain promotion dalam Herbalife. Macam tu. So Alhamdulillah kan, Allah izinkan kan. So macam Kushana cakap tadi, treat this business as your job.
So this is our KPI. Kalau kita kerja cikgu, kita akan mungkin 80% budak kita A. Macam tu. Tapi bila kita dah Herbalife business, this is our KPI. Okay. So Masya Allah, Tabarakallah, baru-baru ni memang baru sangatlah minggu lepas kan. Pergi Langkawi. Saya memang sangat seronok ya. Selama ni asyik tengok orang je share dapat shake free dekat atas katil tu, geram je hati kan. Alhamdulillah. Bila kita geram dan kita buat betul-betul, insyaAllah kita akan dapat. Okay. Country retreat. Ya, yeah, local retreat. Lepas tu baru-baru ni dekat NLIT top 10 first line activation member. Macam tu. Nombor 8 alhamdulillah ya. Lepas tu 1% world team bonus and VIP qualify untuk ni MDW bila entah ni. Tapi alhamdulillah nak ceritanya MDW yang upcoming ni next month saya VIP. Macam tu okay. So insyaAllah nanti kita jumpa di MDW. Alright, so next. Masya Allah, tabarakallah. Okay, so thank you kepada team dan juga mentor saya. So this is my tech team lah. Nampak get team Kak Suryani, male team Coach Mazlina dan juga president team Mak Yang kan. Mak Yang dan juga Haji Ayub, Mak Yang pula Piti Kamilah dan juga Haji Ayub kan. Kemudian Pak Yang, mereka ni sangat abundance untuk kita minta tunjuk ajar. Ya, kita bila kita ready je as a student, insyaAllah mereka ready untuk ajar kita. Macam tu. And yang penting kita jangan jangan malu untuk belajar. Ya, put your ego down, insyaAllah mereka ready je nak bantu kita. And thank you juga kepada team yang support. Lini, Dia, Kak Hajar kan. And banyak lagi lah sebenarnya nak korek gambar tu dah ke bawah-ke bawah kan. So thank you so much for your support. Alright. Okay, so next. So jangan lupa untuk grab your ticket MDW. Ya, kita punya guest speaker sangat-sangat amazing. Saya yakin you all pun dah banyak kali dah dengar kan kita punya guest speaker ni. Kerjanya yang kutip sampah tu tapi boleh jadi president team. Bukan president team biasa tapi luar biasa. Ya, macam Kushana cakap tadi, this is the last MDW dekat Malaysia. Dan cuba tengok betul-betul kat poster tu, Malaysia dan Singapura. Means orang Singapura pun akan datang. Rugi kalau kita dekat Malaysia tak nak datang belajar guys. Yeah? So tiket masih ada. Jangan lepaskan peluang. Kalau boleh, ya, yeah, saya sangat galakkan untuk beli bulk tiket. Kita ajak kawan-kawan sekali. Bukan kita seorang sahaja. Bila kita datang seorang, kita akan belajar. Tapi bila kita bawa kawan-kawan lagi 4 orang yang baru, kita akan mula earn. When you come alone, you will learn. When you come together, we will learn, earn, kan? Earn and learn lah, macam tu, right? So jangan lupa untuk dapatkan tiket MDW, jangan tunggu-tunggu lagi dah. Lepas ni tak ada MDW tau guys, ya? Yeah? Alright, so next. Saja. Bila kita datang seorang, kita akan belajar. So, ini questioning ke? Alright, so thank you so much semua. Minta maaf anda ada yang terkasar bahasa dan semoga semuanya bermanfaat. InsyaAllah sama-sama kita fight for our business and see you at MDW. Okay, thank you Coach Sally. Wow, amazing. Thank you Coach Shana dan juga Coach Sally kan. Dan juga kita punya panel kan, Kak Hajar kan. Okay, so amazing. So, tanya semua yang stay sampai habis. So last 5 minutes saya nak share lah. So kita ada ni STS ataupun open day. So boleh go pergi tempat yang berdekatan dengan anda. Walaupun coach anda tak dekat situ, tapi boleh juga pergi sana. Kita ada team coach yang lain juga, okay. So boleh screenshot dan book tarik tu, okay. And then ni lah MDW kan, yang speaker kita keep share kan MDW. So ni adalah last MDW. So make sure jangan miss event lah. Sebab event you miss adalah event terbaik, okay. Then setiap hari Isnin kita akan ada basic training juga. So next adalah pada 9 hari bulan September, okay. So boleh book your tarikh. Make sure masuk on time lah. Masuk awal lagi bagus. Sebab be a success of student kan, okay. 99 kan tarik cantik. Okay, so thank you semua yang stay sampai habis. So, see you in MDW.